Assalamualaikum. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya ya. Hari ini saya lagi senang banget, lagi happy. Excited banget, kenapa? Karena ya baru kedatangan gitar Yamaha APX 2 baru datang hari ini. Ini gitar idaman banget ya. Soalnya ini gitarnya kecil, ukurannya beda dengan yang gitar pada umumnya. Gitarnya ukuran 3/4, sering disebut apa ya, gitar traveling ya, karena gampang buat dibawa-bawa gitu. Gitar ini saya beli dari Shopee ya, nama tokonya Wijaya Musik Putra Official Shop. Ini saya beli dari yang paling murah di toko online Shopee. Harganya kurang dari 2 jutaan ya, tepatnya harganya nanti bisa dilihat di sini ya. Harga pasnya itu 1.839.000, untuk ongkirnya 121.500, dapat diskon 50.000 sama tukar poin 4.600 ya. Dan kita nanti akan mendapatkan koin Shopee sebesar 18.390, kayak cashback gitu lah. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung unboxing aja gitarnya.
gitarnya. Iya sih, kalau gitar original tuh pasti sisanya dibungkus kayak gini. Dan equalizer ada preamp ya, preampnya. Terus baterainya, mana yang baterai? Oh ini baterainya. Baterainya kosong guys, nggak ada baterainya. Masukin di belakang sini ya, nggak ada buat stripnya. Ini juga ada di bawahnya buat strip. Oke, di video kali ini cuman unboxing aja ya, untuk review suaranya dan tes gitarnya di next video. Dan untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi ya, di Shopee paling murah nggak nyampe 2 jutaan harganya untuk Yamaha PX-T2 ini. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton videonya, thanks for watching, assalamualaikum.